sana yang ke arah Desa Besole itu sudah bersih. Terbang PTW-nya. Ini gerbong terakhir yang akan di pretel pemirsa, ini pasti. Soalnya di paling timur yang ada di desa Bandung Kidul. Ini jembatannya keren nih pemirsa. Dilalui juga gampang nih. Bantalannya udah rapuh. Tapi kalau sekedar diinjak kuat. Diinjak orang. Diinjak kereta api ya rampung. Ini gerbong paling timur yang ada di desa Bandung Kidul. Ini posisinya cukup jauh dari perlintasan tadi, tempat penghancuran tadi pemirsa. Nariknya cukup lumayan nih kalau ditarik. Dikasih oli dulu apa ya rodanya. Ini nanti menjadi gerbong terakhir nih. Kereta api terakhir ini. Kereta api terakhir yang akan dirucat. Rucat ente-entean. Rucat itu bahasa Sunda pemirsa. Kalau bahasa Kutoarjonya apa ya? Preteli ya, protoli apa? Nek Kebumen di protoli. Rucat itu ya preteli ya. Cuma rucat itu bahasa Sunda itu. Kita pakai bahasa Kebumen saja, protol. Kereta api terakhir yang akan diprotoli. Nek basa Kutoarjo Purworejo, kereta terakhir sing arep dipreteli iki ya iki. Kira-kira 2 minggu selesai pemirsa, kata bapaknya tadi. Berarti bisa dilanjut progres selanjutnya ya. Progres selanjutnya saya yakin perbaikan jembatan Kalijali dulu pemirsa. Jembatannya diperkokoh, lalu relnya diganti kalau perlu yang tidak kuat. Terus kalau sudah bisa dilalui, kirim balas, lalu mulai ditebar balas, diperbaiki rel bednya yang ke arah timur, mulai dari Bandung Kidul ya. Perbaiki rel bednya, relnya dicopoti, kemudian rel baru bisa dikirim lewat Kutoarjo. Kalau jembatannya sudah diperbaiki, terus ke timur terus ya. Sambil tentu di timur ada pekerjaan pencopotan
rel ya, kemudian perbaikan rail bed, tanah-tanah yang longsor, baru disuplai balas dari arah Kutoarjo seiring relnya jadi dari arah barat. Itu menurut saya paling realistis, tapi tidak tahu nanti nyatanya, karena biasanya untuk pembuatan rel atau penggantian rel itu angkutannya ya kereta api pemirsa, karena rel itu cukup berat sekali kalau diangkut truk, merusak jalan raya. Batu balas juga paling mudah menggunakan kereta api balas ya, kereta api kericak, KLB kericak. Kita tunggu momen-momen saat itu. Semoga kita bisa menyaksikan atau mengabadikan momen tersebut. Oke, sampai di sini dulu pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi yang belum subscribe, ya silahkan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Terima kasih.